Oke, balik lagi di Buya Channel. Kali ini kita dapat kerusakan setelah saya cok kompresornya tidak hidup, hanya bunyi cetek gitu aja, seperti overload memutus ya. Oke, coba saya periksa terlebih dahulu kapasitornya, apa yang membuat kompresornya tidak bekerja ya guys. Oke, kompresor tidak bisa bekerja, bisa jadi kapasitornya rusak, tapi saya lihat tidak gembung. Biasanya juga ada permasalahan di PTC ya guys. PTC ini untuk menghidupkan kompresor. Biasa ada pecah di dalamnya. Bisa didengar ya guys. Di dalamnya itu pecah, bisa kita bongkar nanti nampak dia bimetalnya pecah atau tidak guys. Kenapa, Pak? Kenapa? Enggak, Pak. Belum baru makan. Kenapa teh manis sama roti? Udah makan juga, Pak. Hah? Udah makan. Udah makan. Udah berhenti. Kenapa? Teh manis. Batuk sih, sama air putih aja. Hah? Air putih aja. Pilek. Pilek. Ini kita ya? Alah, gak usah repot-repot, Pak. Sir dari
Oke guys, yang pecah bimetal tadi saya ganti dengan bimetal yang baru ya guys. Posisinya seperti ini ya guys, bisa dilihat ya guys. Fungsi bimetal ini sebagai starting pada kompresor ya guys. Oke, setelah saya pasang PTC-nya, saya rapikan, saya pasang lagi kembali ya guys. Untuk kita tes apakah bisa bekerja kompresornya guys. Oke okay guys, udah bisa, coba kita cok. Oke, udah bisa kita lihat. Itu PTC-nya sudah terpasang. Oke okay guys, kompresornya sudah hidup, bisa didengar. Oke. Okay. Udah mulai panas tekanannya, dryernya pun udah panas. Kompresornya agak pelan bunyinya guys ya. Jadi seperti terasa tidak hidup, padahal ini sudah hidup guys. Halus suara mesinnya guys. Oke. Okay. Udah hangat, bagus. Oke. Permasalahannya hanya di PTC tadi ya guys, yang pecah tadi karena listrik biasanya guys. Oke, kita bisa periksa bagian dalam apakah sudah dingin guys. Mau gitu nanti 2 hari. Oke, lagi kalau lagi buka ini nampak. Dan gitu. Saya pegang udah terasa dingin ya guys. Mantap ya. Oke, suara desisnya pun udah bagus. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Woo!